Kayak urusan perkara sedulur papat limo pancer kakang kawat dari hari itu urusan duniawi. Nyambut gawe mujak iso enak urusan dunia tok. Lah nek kon ninggalno iku iso ngalano kakang kawat dari harimu, berarti kon ngubur akhiratmu. Yang dimaksud mutmainah supaya alwama amarah itu kau menguasai supaya jiwamu terlepas teko belenggu nafsu. Iku nek wis lepas teko nafsu, teko rogo, bebas penjara, baru ya iku sing diarani merdeka. Jiwa yang sudah merdeka ya iku dunia ngejar sampean. Sampean turu tok lombok pengeran cara ngekei rezeki liwat uang. Rezeki gak rupa duwe, sehat ya rezeki. Sampeyan dikei kene mau ya rezeki pusaka. Kayak ngene ya rezeki. Biyen sing macet moro-moro lancar iku ya rezeki. Tapi nek sampeyan kejar gak tambah lancar, usahamu tambah macet. Gusing gak mau rezeki karek tanda tangan penceng maneh. Karena nafsu. Kadang Pak, sedorongnya kita dicobong ini kita gak sadar. Iya, kalau belum dicobong ini gak sadar memang. Jadi ini gak pelajaran. Ini gambarannya wong sing selama ini ke Sumatera mereka ndolek dunyo. Nah, sepenceng baru sadar. Orang yang gak paham dipikir omong kosong. Maka ajar-ajaran saya ini jalurnya nang mutmainah rezeki ngerti nek mutmainah jalur jiwa yang tenang. Tapi ketenangan jiwa kalau kamu sudah melepaskan jiwamu dari ragamu itu baru tenang, berarti ya awakmu wis merdeka. Jiwa sih dibuntel nafsu, jiwa yang tenang tenang nek oleh duwe akeh. Akhirnya ngono jawabane. Yo iya toh, akhirnya gak nyikol duwe sumpok. Oh, lu kok ngaku jiwa yang tenang? Jadi biar sadar, semua amalan baik, tapi jangan ditelan mentah-mentah. San buktekno. Aku nek ngomong tambah tak ngomong buktekno. Obren dunya syaratno nek sampean dodolan. Nek tambah payol aku mudho kampung bebean. Semakin kamu kejar supaya laris lancar, gak tambah laris lancar tambah macet. Iya. Yeah. Bener ora? Pangkane belajar sing ikhlas, pasrah, yakin rezeki wis ana sing ngatur. Ya padha ambek laut sampean uyai. Ya gak kerasa wong jenenge laut wis uyai sampean uyai. Mana belajar pasrah iku angel. Dan ikhlas itu sulit. Intinya sampai nek ngamalno sesuatu jangan mempurai harapan. Kan kebanyakan amalan teko gustopol lu kan amalno ini sekian ping sak mene, amalno iki ping sak mene, supaya ini kan ngono. Oke, masalah kaya mene pal gak reken. Ndak, seumpama. Iku aja ade dilakoni, wis mending percaya atimu dhewe wis madhep mantep, tugasmu nang dunya cuma ibadah. Nyembah. Jangan malah cilik aja cari. Karena Gusti Allah itu ya raja. Saya pikir Gusti Allah itu siapa? Dia itu raja mempunyai istana. Istananya lebih megah daripada raja-raja yang ada di bumi. Makanya dia dijuluki Maha Kuasa, Maha Sombong, Maha Adil, Maha Penyayang.
Mangkane wong nek wis tingkate iso nguasai di Sordokor, julukane Sri Baginda Paduka Raja. Karena istanane ana loro ya di Sordokor. Mangkane wong sing iso ngalano hawa nafsune dhewe sing diarani kiblat papat. Etan kidul kulon lor. Nek wis iso ngalano iku berarti kamu jadi raja. Padha ambek wong dodolan. Wong dodolan kon duwemu hasil nyambut gawe halal. Terus kon gawe buka usaha. Kecampuran haram. Kena apa haram? Karena kon syaratno supaya lancar. Iku dadi haram. Mana aja nyalano anakmu mblesat kabeh. Nah, urusan perkara sedulur papat limo pancer kakang kawah dari hari iku urusan duniawi. Nyambut gawe mu cek iso enak urusan dunya tok. Lah nek kon ninggalno iku iso ngalano kakang kawah dari harimu, berarti kon ngubur akhiratmu. Ndolek kemuliaanmu. Ya iku kok dunya sing ngubur kon. Kalau syarat syariat, syarat itu kan hanya sebutan mulut. Yang dinamakan usahamu apa itu kerjaanmu, dan ikhtiarmu apa supaya rame itu gimana? Bukan ikhtiar mencari dukun, tapi ikhtiar pemikiranmu itu ya apa supaya warungmu ketok rame. Kon kayak hiburan apa, tau apa. Nah itu yang dinamakan ikhtiar. Itu ikhtiar mencari syarat nang dukun. Maka ada uang sing kakean senengane ndolek syarat, ndolek jimat, ndolek barokah nang dukun-dukun. Dituturi ngene gak mudeng. Karena wis kebiasaan. Akhire uripe ketergantungan. Ono masalah titik budal. Ono masalah titik budal. Ono usume pecat-pecatan dolek syarat supaya gak dipecat. Ngono iku akhire. Gak ada dampaknya. Dipikir sing digawakno sampean supaya gak dipecat iku donga duduk demit. Akhirnya demite mau ngelabui bantu negosiasi ambek sing jaga duwe perusahaan, sing jaga pabrik. Mari ngono maro-maro ya wis, nah, tapi kon kudu melok aku. Nah, ngono iku carane perjanjian bangsa lembut. Ayo, gak apa-apa iki babak gak cek gak dipecat ambek bendaraku, tapi iki melok aku. Yo, gak apa, tak kongkone. Nah, ngono iku cara bijuke bangsa jin karo setan. Akhirnya sampean gak dipecat. Mangkane wong nek wis utuke kena cuci. Kena cuci-cuci omongan sing alus-alus. Angel kandhanane. Karena dia tergiur dengan omongan apik halus tapi jerone bosok. Ya yes, padha seneng kulite apik pencite tapi dibuka peloke jerone bosok. Padha ambek ngono iku mau. Tergiur jobone sing apik. Tujuan saya bukan cari nama. Dan tujuan saya bukan ingin terkenal. Terkenal aku oleh opo? Iya nek terkenal Gus Dobol oleh duwe. Terkenal aku ya oleh jembut iki.
Jadi enggak ada manusia yang sempurna. Tapi belajarlah menjadi sempurna. Dan khodam atau perewangan itu enggak ada yang gratis. Sampeyan tak ngongkon jaga warungku enggak tak bayar gelem ora? Tak gelem toh? Apa meneh bangsa ngono sing jenenge khodam? Apa meneh perewangan? Ngewangi sampeyan sampai sogi sampai dadi sampai lancar sampai laris. Gratisan enggak ada. Sampai jalur-jalur untuk syarat yang dukun, dukunnya ngongkon. Mereka yang jalur tolong nang danyang, nang khodam, nang perewangan. Akhirnya sampai dua perjanjian nang perewangan nih. Buruannya apa aku? Oh apa aku ngewangi arah ini? Kayak duit gak arep, sing arep duit itu dukunnya. Makanya kepingin selamat percaya nang atimu dhewe bali nang adatmu mana nang adat budayamu mana. Nek kon ngalor ngidul gak ngerti dalan ndolek alamat gak ngerti ya wis bali mule kan ngono to gak mungkin ndolek terus balik mule dipelajari mana takon mana. Rupane ya apa, jenenge sapa, omahe nang ndi, nomor piro, alamate ndi, kecamatan apa kan ngono. Wong sing ro jeneng tok gak ro alamat ae bingung sih an. Sing ro fotoe ambek jenenge lho. Alamate gak jelas yo gak ngerti. Yo wis padha. Sampeyan ibadah, sampeyan sembahyang salat. Untuk menyembah Gusti Allah sampean mek ngerti jenenge tok tapi gak ngerti Gusti Allah itu ada di mana kayak apa rupanya dan siapa dia ya padha ae bulet ae kok kekean karena kamu hanya mengenal nama. Belajar percaya atimu dhewe. Sampai nek wis kepengin ketemu karo sejatimu ya kudu iso ngalano hawa nafsumu. Kalano sedulurmu dhewe. Padha ambek ceritane Pandhawa 5. Sedulure 5 Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, Yudhistira. Dia melakukan mencari jati diri. Merantau. Bima mate, Arjuna mate, Nakula mate, Sadewa mate, sing urip mek Yudhistira dadi raja. Akhire makmur. Nah, Pandhawa 5 gambarane wong urip iki. Lah sedulur papat, gambarane ya Nakula, Sadewa, Bima, Arjuna. Yudhistira pancere. Mangga no wong nek wis iso ngalano dulure papat akhire dadi raja. Iso nguasai dunya. Iku gak tek kon doleki dunya sing doleki awake dhewe.